Menjelang Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, harga daging sapi mulai merangkak naik. Dari hasil pemantauan harga di pasar tradisional Bintan Center, kilometer 9, Kota Tanjung Pinang, harga daging sapi memang mulai ada kenaikan, tetapi masih dalam batas ambang wajar atau tidak signifikan. Daging berapa sekarang, Bang? Sekarang masih standar 145 per kilo. Sekilo ya? Belum ada kenaikan, Bang? Untuk sampai hari ini belum. Kalau besok mungkin naik. Naiknya itu berapa, Bang? Biasa, Bang? Paling maksimal 5.000 rupiah. 5.000 rupiah ya? Nah, itu sekitar 150 kan. Oh, 150. Berapa hari itu, Bang, kalau bisa naik, Bang? Kenaikan tuh? 150 satu hari besok aja. Satu hari besok aja, ya? Tamrin menambahkan, harga daging sapi saat ini Rp145.000 per kilonya. Besok akan naik menjadi Rp150.000 per kilonya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.